kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fidya Ningsih. Saya mahasiswa dari YIM Sultan Hamengkubuwono Gorontalo, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam. Di sini saya memenuhi tugas bahasa Indonesia, yaitu meresensi sebuah novel. Dan di sini saya akan meresensi novel yang berjudul Rumah Tanpa Jendela. Novel Rumah Tanpa Jendela ini ditulis oleh seorang penulis yaitu Asma Nadia dan pertama kali diterbitkan pada tahun 2011 oleh PT Kompas Media Nusantara dan diterbitkan kembali pada tahun 2020 oleh Penerbit Republika. Di penerbitan yang kedua ini, Rumah Tanpa Jendela memiliki tebal 214 halaman. Novel Rumah Tanpa Jendela ini sangat cocok dibaca oleh semua kalangan usia, baik itu usia yang masih duduk di bangku sekolah dasar maupun usia yang sudah dewasa, karena novel ini memiliki banyak pesan dan nilai-nilai kehidupan yang realistis. Novel ini menceritakan tentang seorang gadis kecil yang mempunyai mimpi yang sederhana. Gadis tersebut bernama Rara. Rara tinggal di sebuah perkampungan kumuh bersama ayah dan neneknya. Ayahnya yang mengetahui kalau Rara menginginkan sebuah jendela yang sederhana, selalu berupaya dan berusaha untuk mendapatkan jendela bekas. Suatu ketika, Rara sedang bekerja sebagai orang warung, tiba-tiba sebuah mobil menabraknya. Untungnya, sang pemilik mobil tersebut bertanggung jawab atas kecelakaan itu. Aldo, anak dari sang pemilik mobil, memiliki keterbelakangan mental. Aldo berasal dari anak orang kaya. Di dalam keluarga diterima atas kekurangan tersebut. Akan tetapi, kakak perempuan Aldo sangat malu memiliki adik seperti Aldo. Dari kejadian tersebut, Rara dan Aldo kerap akrab. Rara kerap mengajak temannya untuk bermain dengan Aldo. Melihat kejadian tersebut, kakak perempuan Aldo semakin membenci Aldo. Aldo pergi dari rumah karena melihat kakaknya berbicara bahwa ia sangat malu memiliki adik seperti Aldo pada saat ulang tahunnya yang ke-17. Pada saat yang sama pula, rumah Rara kebakaran. Ayah dan nenek dalam keadaan koma. Pada saat itu, Aldo ingin menjenguk ayah dan neneknya Rara. Ketika melihat keluarga Aldo berada di rumah sakit menjadi Aldo, Aldo pun pergi dari rumah sakit tersebut dan diikuti oleh Rara. Beberapa hari kemudian terdengar bahwa kabar ayah Rara meninggal. Aldo dan Rara pun berdua. Maka perempuan Aldo sangat menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada Aldo. Kini mereka. Kini mimpi Rara menjadi kenyataan.